mempertahankan yang pangan negara yang mati-mati cari kok, apalagi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia masih dulu nanti cari ya. Pemutihkan. Berhentilah dari kejilat. Kalau kami yang memimpin-pimpin, kami yang semua di permasalahan ini ngapain? Siapa ada? Gaji yang tak saya kerja apa? Kebun sawit saya ada? Rumah saya ada? Ini kan ada rumah saya, di Kendalua ada rumah saya, di Jakarta saya nggak ada rumah. Saya masih ngontrak di Jakarta. Bukan kami yang bisa beli, belum mau ini. Masa sekondang saya nggak bisa di rumah. Pergi di mana? Saya nggak rumah saya, ya nggak saja, kan ini nggak ada. Tiga rumah saya nggak. Kendalua ada di Medan, dua rumah saya. Tapi istri saya satu. Rumahnya aja yang tiga, istrinya tidak mungkin kita membiarkan ketidakadilan. Karena adil itu wajib dilaksanakan dalam Islam. Betul enggak? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Betul? Ini dibaca tiap-tiap khutbah Jumat. Seluruh khutbah Jumat di Indonesia baca ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat dibaca setiap Jumat. Tiba-tiba kita melihat ketidakadilan dia. Orang-orang yang membiarkan kemungkaran dan kefahsyaan, fahsyaan membuka ketidakadilan di depan matanya, dia diam, itu setan, setan musuh. Paham? Paham? Dari SMP saya pernah. Sehingga saya dari SMP. Saya SMP kelas 3 sebagai jalan api. Karena saya dididik di Muhammadiyah, jalan api ini, saya sendiri di sekolah yang pakai jalan api ini, hari itu. SMP ini, guru saya lagi kenal apa kalau pakai begini. Dalam agama kami, Pak, tutup itu aura, apa ini, pahami aura, jadi tutup itu dan tutup. Nah, tak ada orang Islam sini, ratusan dan gitu. Ya, saya begini, dia jangan tulisannya. Ya udah boleh, bisa sendiri. Discussion bus, ada anak yang di sini yang pegang preman. Anak yang di sini jadi trik. Sini di kolam kelas. Pegang, pindah sana dia. Kata preman, pegang lagi. Pindah sana, jadi trik. Saya datang, penumpangnya baru satu orang yang di situ. Saya bilang, bang, kenapa di kali ini anak yang di sekolah? Preman bermalam. Atau anak-anak, saya masih SMP kan masih anak-anak di komunitas pukulnya cepatnya, pukul lagi cepatnya, pukul lagi cepatnya, pukul kita kempat cepatnya. Ini anak Cina pemain kungfu ya enggak? Kasih lagi pecah. Pecah apa? Ini apa yang bisa? Saya mau merampak ke rumah pintu. Tidak mondor saya kan belum tentu aku kena pita. Tapi kalau pisau itu kacik berbon, lehernya pita habis. Preman-preman yang lain bilang, ah kau gak malu sama anak SMP, dia main pisau. SMP, saya bilang, perempuan yang diganggu. Ya, 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 bapak saya sama ibu saya begitu. Tiba-tiba saya sudah cekok di TV, ini kayak penaku. Gak ada takut kalau kamu seorang Islam, betul? Saya naik haji 96 dalam tahap, saya dari Malaysia ke Mekah, jalan darat, saya sendiri siap. Pak, saya setengah kalau sampai sana. Kok takut ikut ini? Kalian semua harus berani. Siap? Siap? Berani mempertahankan NKRI dari negeri yang meledak mencuri mata perut mengusuk. Siap? Siapa yang berani untuk tangan? Biar saya ajari kungfu dulu. Apa kita berani? Anak yang minyak jenis sama. Diri-diri sudah apa? Diri-diri yang sama. Saya mau ada satu jam lagi, tapi ya lebih yang lain ya. Jadi pesan saya hari ini, saya mau tanya terakhir ini. Apakah kehidupan di Indonesia tambah baik atau tambah jelek? Apakah secara kehidupan tambah ringan atau tambah berat? Apakah keadilan sekarang tambah baik atau tambah jelek? Apakah harga-harga barang-barang sekarang tambah murah atau tambah mahal? Apakah cari pekerjaan sekarang tambah mudah atau tambah payah?
diganti. Ganti. Ganti. Pilihlah DPD yang soleh saja, siap. Pilihlah DPD yang soleh saja, siap. Pilihlah pemimpin, bupati, gubernur, presiden yang soleh saja, siap. Lihat kami jadi gubernur. Begitu jadi gubernur, Alexis Tutu, inilah. Begitu jadi gubernur, Pondok Kita, Amasya Tutu, betul? Betul? Persija suara tiga kali. Betul? Gubernur sebelumnya 5 tahun tak pernah menang Persija, betul tak? Ngurus sekolahnya KPR sama lebih ngurus rakyat. Betul? Sekarang presiden calonnya apa? Betul? Dua-duanya Islam, betul? Siapa yang dipilih? Jangan ngomong. Tidak boleh kampanye. Kita lihat sana calonnya Islam. Yang di sini calonnya Islam. Siapa yang dipilih? Kita lihat siapa kawan-kawannya. Karena bukan Islam. Kita lihat siapa kawan. Yang sana kawannya siapa? Partai pendukungnya partai apa? Bagaimana sikap mereka terhadap agama kita selama 4 tahun ini? Baikkah, menghinakah, atau menolongkah, atau malah mengecilkan dan mencemarkan agama kita? Lihat siapa-siapa orang yang taat dalam agamanya. Yang sini lihat partai apa yang mendukungnya, siapa-siapa orang yang di sekelilingnya, bagaimana sikap mereka terhadap agama kita dan terhadap umat Islam, baik atau tidak selama ini kita lihat. Hadisnya begini menami, barang siapa berkawan dengan tukang minyak wangi, tidak dapat minyaknya akan tercium wangi. Kalau berkawan dengan tukang wangi besi, tidak dapat besi. Tidak dapat bau busuk, bajunya bolong-bolong kena apinya, rugi tetap. Iya, yang sana misalnya apa, siapa kawan-kawannya? Tukang toge. Kawan-kawannya tukang toge. Nah, pasti kalau ada acara toge. Buat pasti kan? Kawan-kawan habis itu toge. Tekanan, 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 tekanan. Ada kiri, ada kiri, ada kiri, ada kiri. Asapiknya itu kiri. Asapiknya itu toge semua, betul? Rasanya kiai ada di situ, gak mungkin jadi toge kiai. Tapi paling tidak saya ingin toge. Paham? Kiki saya tunggu di 13 April 2019. Siap? 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 Allah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa mawlana Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Pada guru kita Kyai Haji Dr. Tengku Zulkarnain sudah menyemangati kita, menambah giroh dan dakwah kita. Kita doakan beliau senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang berangkat Allah, agar efektif waktu kita bisa sejam ke depan, di mana narasumber kita, maju kita sudah hadir di tengah kita, begitu kami hadirkan kembali tausiah tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nazir LCMM. Padanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ngantuk nih. Belum?
Coba sebenarnya tanggungnya yang di tribun. Ini jekmannya itu aja ya. Ya. Takwir. Semua yang bilang takwir. Jangan kalah sama tiga di atas takwir. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mak-mak juga enggak kalah takutnya insyaallah. Takbir ibu-ibu. Terus lagi Allahu Akbar. Para kiai, para guru yang saya muliakan, saya cintai, para habaib, para ulama dan para tokoh yang tinggi yang saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi kehormatan saya dan kecintaan kepada semuanya. Karena masih banyak, jadi saya akan sampaikan kepada poin-poin saja. Temanya menarik ini, memilih pemimpin yang menjaga ulama. Pemimpin yang sekarang jaga ulama gak? Itu sempingan loh kayaknya. Hah? Saya nanya sekali lagi, jaga ulama apa kakak? Sampai kampus, saya ini juga setiap diundang kampus oleh mahasiswa, oleh fakultas, ujung-ujungnya rektor lagi melarang gue masuk. Bingung juga. Sampai hari ini yang namanya kampus seharusnya menjadi tempat di mana di situ ada kebebasan member akademik. Kalau dari luar yang liberal boleh masuk, dari luar dan kapitalis boleh masuk, bahkan yang komunis pun boleh masuk, tapi di Universitas Bakti Kansen tidak boleh masuk di kampus. Kenapa kira-kira? Dan sampai hari ini semua BUMN, kalau kita itu masih gimana sama BUMN? Yang mau dicoret ya? Masih ada BUMN ya? Kalau saya nomor satu dicoret, apa saya? Alhamdulillah. Bisa pernah ditanya dan dikatakan ini lebih khusus lah. Utusan khusus. Ustaz, cobalah Ustaz atas nama keumatan. Jangan sampai upah tinggi dipecah malah. Maksud Anda, karena yang datang di utusan khusus ke tempat saya, jadi cobalah Ustaz lihat situasi begini dan begitu. Karena kepanjangan dari saya tahu, saya mau digiring ke arah yang demo, saya bilang begini. Seumur saya hidup di Indonesia, sekarang ini saya susah dakwah. Jelas, saya bilang sama dia, jadi dia pulang. Nah, ini setelah saya coba telusuri, ada apa sih sebetulnya? Ya, kok sampai habis prinsip yang kalau kita dekati orang itu belum sangat lembut, bahkan sangat terbuka habis prinsip itu. Bahkan saking terbukanya teman-teman kadang-kadang suka bingung juga karena habis orang yang sangat terbuka dan sangat lembut. Ya. Tapi kemudian dibutuh sebagai apa yang dibutuh ini? Begitu juga kalau melihat PKS. PKS ini kesannya apa ya? HPI kan juga gak bisa pilih lagi. Dan pengen bikin khilafah. Terus kalau ada apa khilafah kenapa? Ini takut. Kan ada bilang aturan. Jadi setelah saya coba telusuri, rupanya apa yang terjadi saat ini sebetulnya ketakutan mereka pada kebangkitan Islam dan kebangkitan Islam tidak akan pernah bisa ditunda lagi. Ya, dan insya Allah untuk Islam jangankan harta, kita itu bagi sebuah motivasi kita. Walau para ini berpisah dengan jasa diri untuk Islam, kami tidak akan mundur walau sebagainya. Allah
Al-Mu'tu fi sabilillah asma'an mani. Sama-sama. Allah adalah Rasulullah jalanan kami, Al-Quran perawat hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami dan diri. Saudara-saudara, saya dari Spektrum Internasional. Ternyata tidak bisa dibetul. Di Amerika lebih 20 ribu per tahun yang kelihatan orang-orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Eropa naik-naik antara London dan Paris, itu pertumbuhan Islamnya luar biasa. Tapi kalau Jerman kelihatannya sudah harus ikut apa yang menjadi tuntutan orang Islam di sana. Karena selain diaspora-diaspora Turki yang memang menguasai ekonomi dan teknologi di Jerman, tetapi ini menarik, kalau ada bumi di dunia ini yang paling keluar ke Eropa untuk mengumumkan syariah, mungkin Belgia. Di Belgia orang lebih cepat, dan kalau ada misalnya ditakdirkan oleh Allah yang telepon akan menjadi bumi syariah, mungkin Belgia dulu. Dan insya Allah itu ke depan, sebab semua ini bukan kita yang merekayasanya. Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipunyai kemungkinan bahwa populasi muslimnya tak besar seluruhnya, dan insya Allah dari Indonesia menemui Islam untuk kode. Saya tidak ragu begitu. Makanya banyak yang ketakutan pada Islam. Sebetulnya dalam demokrasi itu rumusnya sederhana. Sederhana sekali. Yang banyak ialah yang menang, betul? Sekarang kemana banyak di Indonesia pada apa? Bagaimana caranya supaya Islam kalah? Dipecah mana? Ya. Nah yang terdekat ini, tapi kaitanmu sudah jelaskan. Kalau mau memilih pemimpin yang menjaga ulama dan berkhidmat kepada umat, tetapi diterang dengan penciptaan, kan ada yang penciptaan kan? Ada. Kalau mau diterang begini, Ibu Tuhri itu membagi tiga kelompok ulama. Ya, tiga kelompok ulama. Ada ulama negara, ulama negara yang kerjanya selalu pokoknya melegitimasi negara. Saya tidak bilang benar atau salah. Ya, saya serahkan kepada Anda semua. Yang kedua, ada namanya ulama ulumah. Ulama ulumah ini mengikuti umat. Apa punya umat, umatnya diikuti. Walaupun kadang-kadang umat punya rusak, ulama ini juga mengikuti bukan. Mana kayak begini? Nah ini itu di dalam Al-Quran. Wa'lamu an-nabikum Rasulullah. Lalu yutihukum fikir minat-anam La'anikun. Ini dalam peristiwa kasus Bani Mustalib, bahwa bersama kami ada dalam Rasulullah SAW. Yang saat itu umat memprovokasi dan menjadi isu agar Rasulullah SAW merealisasikan apa yang menjadi kepentingan umat saat itu. Padahal itu tidak baik bagi umat, umat tahu yang menegurnya. Lalu yang dia itu fikirnya dengan aman, la'anikun. Andai Rasul harus ikut semua apa yang kamu mau, umat yang akan hancur, kami yang akan hancur. Nah ada jenis ulama yang berbeda, ulama ulumillah. Ulama ulumillah, seperti kita yang duduk di sini hari ini, dan para ulama yang ada di sini, insya Allah mereka adalah ulama ulumillah. Ya saya tahu itu dan saya melihat itu. Adalah ulama-ulama yang berjalan di atas kebenaran agamanya. Dan tidak perlu dihidupkan oleh umat atau tidak, dan tidak perlu dihidupi oleh umat atau tidak. Yang penting umat di bawahnya kepada Islam, dan Islam di bawahnya itu akan menyampaikan kepada Surat Al-Mustaqim. Surat Al-Mustaqim akan membawa umat kepada surganya. Dan kepada umat seperti itu, umat itu insya Allah selamat, dan insya Allah umat Islam menang di Indonesia.
Nah sekarang cara memilihnya gimana? Ya, kan ada ulama yang dipilih penguasa, ada yang calon penguasa dipilih ulama pilih bagaimana biasanya? Nah, yang pertama atau kedua? Tapi ternyata itu. Ya, jadi dengan tiga klasifikasi ulama itu, umat sudah semakin terang, semakin jelas. Seandainya Rasulullah SAW mengikuti maunya umat dan kemudian umat hancur, begitu juga jalan sekarang, insya Allah umat akan selamat dan tidak hancur selama umatnya tunduk dan ikut apa kata ulama. Siap? Siap ikut apa kata ulama? Mau yang mana? Ulama ikut umat atau umat ikut ulama? Yang mana? Ulama ikut umat atau umat ikut ulama? Ulama ikut yang mana? Yang membawa umat ke surga. Yang dikandung ilmunya. Karena ulama yang benar, ulama itu selalu berpegang pada dua. Dalam kondisi kebingungan kondisi seperti ini. Satu, ulama yang berpegang pada ilmunya, dan ulama berpegang pada kebenaran. Dan kita itu tadi sudah menjelaskan dua-duanya. Saya tidak perlu menjelaskan dalam hidup ya. Dan kita itu menjelaskan antara ilmu dan keadilan dengan bahasa yang sama sederhana. Sekarang, sebetulnya siapa sih lawan kita dan yang sedang kita hadapi? Saya mau nanya nanti jawabannya di sono atau di sini. Itu jawabannya. Oke, partai yang anti Islam di sono atau di sini? Bukan di sini. PKI di sini atau di sini? Liberal di mana? Sekuler di mana? Buruh di mana? Nasib di mana? Syiah di mana? Aliran sesat di mana? Yang dialog. Jadi kalau memang umat sudah tahu siapa kawan, siapa lawan, ini insya Allah. Tapi saya masih khawatir masih ada satu lagi serangan fajar. Sekarang jawab, kalau mau terima bilang terima, kalau enggak bilang tolak. Ya, kalau nanti ada serangan fajar dikasih sertifikat terima, apa yang ditolak? Ambil sertifikat dan tolak. Kalau dikasih duit, ambil apa jangan? Makan susuhan dulu. Jadi itu kan semua sobokan-sobokan yang membuat kita nanti goyah. Jadi kalau nanti disobok, pilih dia atau tolak? Kalau dikasih sembako, pilih dia atau tolak? Kalau diancam, dipecat saja di rumah diri. Baik. Sudah tahu siapa kawan, siapa lawan, tapi yang penting itu tidak ada dalam prinsip. Karena dalam kondisi seperti ini, inilah yang paling ditakutkan. Ketika as-sahwah, ketika kesadaran Islam mulai bangkit, ya, inilah sumber kekayaan Indonesia yang sesungguhnya dan mengalahkan semua emas dan permata yang ada di Indonesia. Kalau dimaksudkan Islam, sudah jadi dari Islamnya. Tidak akan mampu dunia membayar. Setiap orang yang kaya hari di Indonesia pun tidak akan pernah bisa menghadirkan kalau di dalam hati kita ada Islam. Tapi bersyukur di dalam Islam, bersyukur punya nama Islam. Andai kita bukan Islam dan kita ini bukan Muslim, artinya bukan Islam nama kita dan kita bukan berkumpulan dan yang Muslim, hancur hidup kita. Tetapi satu hal yang saya tekankan sebagai penutup,
bagaimana sebetulnya kesyukuran kita jadi umat Islam, dan bagaimana benar kesyukuran kita dengan Islam yang kita bawa ini, dan insya Allah kita siap mengurus sampai mati. Sepakat? Siap berislam sampai mati? Siap hidup bersama Islam? Siap mati mengurus Islam? Tapi al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Coba lihat tiga kata penting ya ini. Akmaltu, akmamtu, wa raditu. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan jalan hidup kita dengan Islam. Dan Islam itu ternyata nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat besar berupa Islam itu pun sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di puncaknya, insya Allah, siapa saja yang memenangkan Islam, yang memenangkan umat Islam, hidup bersama Islam, mati bersama Islam, pasti akan diridhoi oleh Allah dan diridhoi semua perbuatan-perbuatan yang diberikan kepada-Nya. Ini kesimpulan yang kita pelihara, dan tetaplah bersama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua di sini, di Jakarta Timur dan di seluruh Indonesia, nanti bangun siap mengikuti Islam, siap mengikuti Islam, siap berkorban untuk Islam, siap mengulang-ulang buat Islam, siap mengulang hidupmu buat milik kita asli, siap menjadi relawan di atas daripada, siap menjadi nabi mulia sebagai pelaras melihat semua kekurangan, siap mengatakan kekurangan yang mulia, kalau ada kekurangan hanya siap mengulang, lambai, dan kita masih menjadi seorang lambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya merasakan malam ini aroma kemenangan dakwah tahun ini akan menang. Syukur kehadiran kepada Ustaz Kiai Haji Makhtiar Nasir yang sudah menyemangati kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih semangat? Sebelum kami minta kepada Kiai Haji Dr. Salman Marif, kami minta kepada para panitia untuk keliling bahwa dakwah ini butuh sebuah kuat iman, kuat tangan. Oleh karena